Polisi terus mendalami pembunuhan wanita yang jenazahnya dibuang di kolam penangkaran buaya Mayang Mangurai Berau, Kalimantan Timur. Saat diperiksa, pelaku mengaku menjalankan aksinya karena korban mengaku hamil. Pembunuh wanita berinisial FS yang jasadnya dibuang di kolam penangkaran buaya Mayang Mangurai Berau, Kalimantan Timur, mengaku tega membunuh karena korban mengaku hamil dan akan melaporkan ke keluarga pelaku. Usai menjalankan aksinya, pelaku melarikan diri ke Kalimantan Tengah dan kemudian berhasil dibekuk dan dibawa ke Mapolres Berau. Menurut Kasat Reskrim Polres Berau AKP Rido Doli Kristian, pelaku mengakui perbuatannya. Pemeriksaan sementara dilakukan oleh satu orang, itu sesuai dengan data tersangka juga. Namun demikian nanti kita lihat perkembangan. Kalau terkait motifnya kan sementara? Motifnya yaitu pelaku terdorong melakukan perbuatan itu karena merasa terganggu dengan adanya pernyataan korban akan melaporkan perbuatan si pelaku. Atas perbuatannya menghabisi nyawa korban, pelaku terancam hukuman mati. Dari Berau, Kalimantan Timur, Fairuz Zabadi, iNews melaporkan.